Warganet. Kabar pernikahan Bunga Citra Lestari atau BCL dan Tiko Arya Wardana mulanya dibocorkan oleh Kepala KUA Pasar Minggu Daud Damsyik. Untuk yang bersangkutan, BCL sudah menyampaikan surat permohonan rekomendasi untuk menikah di Bali. Kata Kepala KUA Pasar Minggu Daud Damsyik di kantornya Selasa 27 November 2023. Daud mengatakan BCL mengajukan permohonan rekomendasi untuk menikah di Bali melalui KUA Mengwi, Badung, Bali. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mengwi, Bali, Syahrul Muharam. Semua dokumen pernikahan BCL sudah siap, mahar sudah siap, walinya juga sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja. Ujar Syahrul kepada wartawan Rabu 29 November 2023. Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL dikabarkan menikah dengan Tiko Arya Wardana di Bali hari ini, Sabtu, 2 Desember 2023. Pernikahan BCL nampaknya sudah mendapat restu dari keluarga almarhum suaminya, Asraf Sinclair. Dukungan tersebut diungkap oleh ayah Asraf, Muhammad Anthony John Sinclair. Ayah Asraf menanggapi komentar salah satu warganet yang mempertanyakan soal pernikahan BCL. Sangat sedih, apa yang kamu rasakan mengenai BCL yang move on terlalu cepat? Pasti menyakitkan, kata warganet tersebut. Ayah Asraf yang akrab disapa Pak Mat itu mengaku tak keberatan apabila BCL memulai hidup baru dengan orang lain selepas kepergian Asraf. Tidak, kenyataannya kami sangat bahagia untuknya. Ini sudah hampir 4 tahun, tulis Pak Mat lewat kolom komentar. Sementara BCL dikabarkan menggelar pernikahan di resor mewah Aman Kila yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali.